Bupati Rokan Hilir Kruhil Afrizal Sintong melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR telah menurunkan alat berat bekerja langsung melakukan normalisasi di Kepenghuluan Kubu 1, Sabtu tanggal 18 Desember tahun 2021. Atas adanya normalisasi itu, Muklisin Datuk Penghulu Kubu 1 dan seluruh masyarakat Kepenghuluan Kubu 1 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong dan Bapak Wakil Bupati Haji Sulaiman yang cepat tanggap dalam mengantisipasi banjir di daerahnya. Penghulu Muklisin berharap dengan adanya normalisasi ini kedepannya Kepenghuluan Kubu 1 bisa teratasi dengan bencana banjir. Kegiatan ini yakni pembersihan parit normalisasi dan sekaligus juga untuk penambahan tinggi jalan. Kami dari seluruh masyarakat Kepenghuluan Kubu 1 mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Bupati Rokan Hilir Bapak Afrizal Sintong yang telah memberikan bantuan alat beratnya untuk penanggulangan banjir di Kepenghuluan Kubu 1. Mudah-mudahan dengan kebijakan Pak Bupati selalu sukses dan selalu sebagai pemimpin yang didambakan oleh masyarakat. Kami seluruh lapisan masyarakat Kepenghuluan Kubu 1 mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan alatnya pada desa kami. Kami apresiasi apa yang menjadi kebijakan Pak Bupati. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahru Rozi, Palapa TV, mengabarkan.